Musuh kita kuat betul ya kali ni. Tak main-main tu. Yes, diorang perang serius habis. Tapi, akhirnya tamat juga. Sebab kita askar yang hebat. Betul-betul? Hei! Siapa cakap perang kita dah tamat? General Sumi! Perang kita baru je bermula di dalam World of Tank. Korang still tak tahu, sini aku buka cerita sikit pasal perang kereta kebal. Game ni adalah sebuah game kereta kebal yang taktikal dan memerlukan skill yang hebat dalam musnahkan kereta kebal musuh-musuh korang. Dan juga game ni adalah percuma, which is free to play. Dan kepada siapa yang baru nak join game ni, boleh daftar dekat link di bawah. Dan jangan lupa gunakan kod TANKTASTIC untuk dapatkan banyak istimewa macam yang aku tulis kat atas. Alright, apa lagi? Tentera-tentera sekalian, jom perang! Jom! Yes, aku tak menafikan benda ni yang sebenarnya aku takut jarum. Aku selalu rasa ngilu dan tak selesa bila tengok orang kena cucuk dengan jarum. Walaupun aku tak kena cucuk, apa-apa pun cerita dia bermula dekat universiti aku. Satu hari ni ada hospital datang buat kempen derma darah. Dan masa tu aku tengah handle satu event untuk kos aku, di mana aku kena menunggu dekat booth dengan kawan-kawan aku yang lain. Dan masa tu kita orang memang seriously boring ya amat. Aku tak berapa ingat masa tu yang aku sendiri kena ataupun ada member aku ajak. Tapi kita orang decide lah untuk derma darah time tu. Kan aku cakap kat awal tadi yang aku ni takut jarum. Tapi time ni sebenarnya aku nak terfikir gak, sampai bila aku nak takut jarum? Aku kena lepas gak halangan dalam hidup aku supaya aku akan lebih jantan. Dan takkanlah aku nak tunjuk dekat student-student perempuan depan aku ni pula yang aku takut jarum kan? Malulah. Dan satu lagi masa tu, badan aku ni cekeping je macam papan. Kau lalu sebelah kipas bila terbang dia tiup angin. So adalah kawan aku seorang ni cakap, kalau kau demam darah, berat badan kau akan boleh naik nanti. Dan sebenarnya benda tu adalah mitos sebab aku dah google dan benda tak betul. Dan masa tu kita orang pun pergilah derma darah. Masa aku dicucuk oleh nurse untuk ambil darah tu, aku pun macam, eh, tak adalah sakit sangat. Haha, aku dah berani dah. Dah level up. Cakap pasal level up, alang-alang tu iklan kejap ya. Jangan lupa untuk download World of Tank dekat link di bawah. Dan korang akan dapat benda-benda istimewa dengan menggunakan kod TANKTASTIC. Okay, tu je, teruskan cerita. Tak sampai pun minit lepas tu, tiba-tiba nurse tu cakap pula, eh, sorry dek, darah adik ni slow sikit lah keluar. Dia cakap kalau darah tu slow sangat, nanti darah dalam pack tu akan start kering. Jadi diorang kena cucuk ke tempat lain yang flow darah aku ni laju sikit lah. Kena cucuk tempat lain. Kalau macam ni je rasa sakit dia, nak cucuk 10 kali lagi pun aku okey dah kot. Lepas tu darah aku punya flow still tak laju. Dia cakap urat aku ni kecil. Wait, ada ke urat kecil? Okey okey, tak apa. Urat kecil ke otot kecil ke, tapi sifat keperanian aku dah besar sekarang. Lepas tu nurse tu pun buatlah benda yang aku tak boleh terima sikit lah masa tu. Dia boleh pula duk pusing-pusing, duk adjust jarum tu kat tangan aku. Aku tengah duk cerita balik dekat korang ni pun aku still terbayang ngilu dia tu. Last-last dia cakap dengan aku, pakai tangan sebelah lagi lah. Bila aku start tukar tangan satu lagi, darah aku terus flow dia laju. Seperti intelligent gitu. Lepas settle tu aku dapatlah roti dari kotak sebagai upah. Sebab being a good boy, aku terasa proud sikit lah masa tu, rasa macam nak berlari tunjuk kat semua orang yang apa benda aku dah dapat achieve dalam hidup aku ni. Dan juga aku terlupa nak mention yang hari tu adalah hari Jumaat. Jadi sangat kenalah timing ni masa tu. Lepas habis aku derma darah tu, terus masuk waktu solat, di mana kita orang pun pergilah solat Jumaat. Masa aku pergi solat Jumaat tu dan start ambil sembahyang, tiba-tiba aku baru start terasa yang macam tangan aku ni sakit. Bila aku tengok tangan aku tempat yang dicucuk jarum dan pusing-pusing tadi tu, aku baru start sedar yang tangan aku dah bengkak macam colour purple gitu. Aku masa tu serius terkejut. Derma darah je kot, normal ke sampai bengkak tangan? Seminggu kat lah tangan aku bengkak masa tu, tapi last-last dia okey jugalah. Dan aku cuma nak cakap, aku cerita ni bukan aku nak bagi korang takut tau nak derma darah ataupun takut jarum juga macam aku. Aku just nak share pengalaman aku dan aku tak nak salahkan nurse tu juga. Dah lah dia bagi aku roti dengan air kotak, takkanlah aku nak marah dia pula kan? Apa pun, lepas dari tu, aku tak takut dah jarum. Aku dah berani. Selang je setahun lebih macam tu, aku kena denggi dan masuk ward pula. Seminggu jugalah aku ketahuan ward masa tu. Dan sepanjang seminggu aku duduk kat ward tu, setiap hari, lebih 3-4 kali jugalah nurse datang dan ambil darah aku. Mula-mula aku adalah rasa takut balik masa tu, tapi lama-lama aku start macam berserah je lah. Alah, jarum je pun. Kecil je, bukannya besar macam batang besi ke apa. Bak kata orang Melayu, macam kena gigit semut je. Alright cik, saya nak ambil darah sikit ni. Okey, ambil lah. Saya reda. Okey nurse semua, bawa sini jarum special nak cucuk Encik Sumi ni. Alamak, dia dah start tak stable. Bawa sekali buat penenang ke sini. Terima kasih kat korang yang join giveaway aku dalam video lepas. Dan ni adalah nama-nama pemenang dia.
Kepada pemenang ni, korang bolehlah contact aku dekat Instagram dan tunjukkanlah bukti akaun YouTube korang ni, dan pilihlah antara 3 software yang korang nak. Dan terima kasih sekali lagi kat sponsor video aku kali ni, iaitu World of Tanks. Kepada korang yang boring dah main game Among Us ke, main game Free Fire ke, bolehlah try game World of Tanks ni pula. Free je, dah boleh tembak-tembak kereta kebal tu. Satu lagi aku nak cakap sikit, aku tak sempat nak wish masa masuk bulan Ramadan hari tu. Selalunya aku akan wish dekat Insta dengan ataupun YouTube aku. Tapi aku start terlambat lagi untuk aku wish kan. Selamat menyambut bulan Ramadan guys. Sedar tak sedar dah 3 kali Ramadan dah sejak aku start buat YouTube masa 2019. Maksudnya dah 3 tahun jugalah aku buat YouTube ni. Dan kepada korang-korang yang berpuasa tu, kanak-kanak ataupun orang-orang dewasa semua, janganlah ponteng puasa ya. Puasalah sampai penuh. Buruk perangai ponteng-ponteng puasa ni. Okay, tu je. Bye.